Stasiun yang berlokasi di kawasan Kota Tua Padang itu merupakan stasiun pertama yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Kota Padang pada tahun 1891. Orang Jawa di selatan belum pernah melihat dan naik kereta api
Sekarang waktu itu Pak Gubernurnya Pak Saryo Senipon nyobain kereta maju mundur di Baru aja tuh Pak berapa kilo maju mundur akhirnya ambles. Sumatera Barat ini dari 1800-an udah ada kereta. Kenapa ada kereta di Sumatera Barat? Pasti ada economical value yang sangat besar di Sumatera Barat. Belanda melihat itu. Dan benar, ternyata di Sumatera Barat, apa namanya? Tolong cari yang Belanda terus maksudnya. Sumatera Barat ternyata punya banyak high value product. High value product. Termasuk batu bara. Jadi, we have one of the highest calorie coal in Indonesia. Kita hal terkait dengan peningkatan keselamatan buat sekalian. Tanggal 23 November nanti, kami akan mengundang beberapa stakeholder yang ada di Sumatera Barat untuk mencanangkan gerakan keselamatan di perlintasan sebidang. Yang nanti hari-harinya itu akan kami rencanakan tanggal 29 Desember. Jadi hari-harinya tanggal 12, ya sorry, tanggal 29 bulan 12, rapat besok tanggal 23 bulan 11. Moga-moga apa yang menjadi perhatian kita semua terkait dengan keselamatan di lintas bidang nanti yang akan kami upayakan dengan mengajak para stakeholder dan sebagainya, masyarakat nanti akan. Setelah mati suri sejak tahun 1977, stasiun Pulau Ai atau Pulau Air kembali beroperasi setelah menjalani proses revitalisasi sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Stasiun yang berlokasi di kawasan Kota Tua Padang itu merupakan stasiun pertama yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Kota Padang pada tahun 1891. Di mana stasiun yang berdampingan dengan pelabuhan Muaro Padang itu dahulunya terintegrasi langsung dengan tambang batu bara di Sawalunto. Namun kini, stasiun yang mulai kembali dioperasikan pada 10 Februari lalu itu hanya melayani perjalanan dari stasiun Pulau Air hingga Bandara Internasional Minangkabau. Kepala Humas PT KAI Divre 2 Sumbar, Ujang Rusen Permana di Padang pada Senin menyebut, pengaktifan kembali stasiun Pulau Air memiliki nilai strategis, sebab memberikan kemudahan bagi wisatawan yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau untuk mengakses beberapa titik wisata unggulan di Kota Padang, terutama bagi wisatawan yang ingin pergi surfing atau berselancar ke Mentawai. Hal yang tentu kabar baik bagi seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Barat, bahkan untuk masyarakat di luar Sumatera Barat, karena ini semakin memudahkan akses untuk menikmati wisata-wisata keindahan alam dari Sumatera Barat. Ketika mereka berkunjung ke sini, mereka dari bandara bisa langsung menggunakan akses transportasi yang nyaman, aman, efektif, efisien, dan murah langsung ke pusat-pusat wisata di wilayah Sumatera Barat, terutama di daerah Kota Tua kalau yang dekat dengan stasiun Pulau Air.